Welcome to Riskun International Hotel. This is a fire safety and emergency video. Now you are on the fourth floor. In case of an emergency, the alarm will go on. Please do not panic. The coordinator will guide you to safety. In the event of a fire, do not attempt to extinguish the fire. When you have the smoke, crawl on the floor to the nearest exit. Never use the lift during an evacuation, as you will be trapped inside. Use the nearest fire exit without delay. You are now here at the Songket Ballroom. Enter from the north side door. In case of an emergency, there are 6 fire exits. 1 on the east side, 1 on the south side, 2 on the west side, and 2 on the north side. Please do not panic. Evacuate to the emergency exits immediately. Proceed to assembly point. It is located in the car park area in front of the hotel or at any open space. If a fire is suspected in this hotel, call our emergency number 7911 needed. With warmest regard, we hope you enjoy your event at Riskun International Hotel.
bin Haji Awang Besar dan isteri, dan Behsan Beliau Yang Mulia Haji Ahmad Nawi bin Talib dan isteri, untuk merekamkan ucapan junjung kasih dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli keluarga, sahabat handai dan semua yang terlibat dalam merancang, membantu dan melaksanakan majlis. Itu majlis yang bermula dengan majlis pertunangan dan majlis akad nikah yang telah pun disempurnakan pada 30 hari bulan Mac lalu, dan seterusnya persiapan untuk persandingan pada hari ini. Hanya Allah Subhanahu Taala saja yang dapat membalas jasa bis kita. Sekarang tibalah masanya yang kita nanti-nantikan. Dengan penuh rasa gembira, sama-sama kita alu-alukan kedua mempelai pengantin Raja Sehari untuk mengurat langkah masuk ke dalam dewan. Pengantin diiring jalan bersopan, langkah beratur memasuki dewan. Cantik berseri, indah rupawan, diganding pula wira pahlawan. Majlis mempersilakan pengantin perempuan untuk naik ke pelaminan diiringi oleh ayahanda dan bonda pengantin. Seterusnya majlis mempersilakan pengantin lelaki untuk menyusul naik yang akan dituntun oleh Yang Mulia Imam Ali Yusof bin Haji Arsad.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiina wa Habibina wa Shafiina wa Zukhrina wa Mawlana Muhammad. Selawat berkumandang dengan sahutan, tanda syukur, mohon keberkatan. Semoga jodoh mempelai kekal bertahan, hanya takdir yang dapat memisahkan. Marilah kita sama-sama menadah tangan, memencatkan rasa syukur dan tahniah kepada kedua mempelai yang kita raikan pada hari ini. Majlis menjemput dan mempersilakan Yang Mulia Imam Ali Yusuf bin Haji Arsad untuk membacakan doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد نسألك أن تجعل هذا المجلس مجلس برسندين محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات واجعله سببا للاعتلاء في المودة. اللهم بارك للعروسين الجديدين يوليات ومبدو المقتدر بنجي وصحيمي dengan Yang Mulia Dayang Mursada Adibah binti Adi Ahmad Nawi. Wa alqi bainal mahabbata wal midad wahduma sabilat taqwa wal rasyad warzuqhuman nasnas salihatil banati wal awlad hatta yahumal asbata wal asfad wahamlahuma min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna u'iduhuma bika wa zurriyatahuma minas syaitanir rajim. Allahumma ya wadudu ya hadid. Mohon Tuhan kami berkati ke atas kedua pengantin, dijalin hati-hati mereka dalam kebajikan, dibimbing dan dituntun keduanya untuk menempuh jalan-jalan takwa dan taat, dibuka segala pintu kebaikan untuk mereka dan ditutup semua pintu kejahatan, dipenuhi dada-dada mereka dengan cahaya petunjuk hidayat Tuhan kami, cahaya Al-Quran, cahaya Islam, sehingga dengan itu akan mencorakkan mereka menjadi suami istri yang misali, yang termasuk dalam golongan orang-orang saleh dan salihah, dan seterusnya menjadi contoh ikutan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma asbir alaihima ni'am wa wasi' alaihima arzaq wa khfathuma min makajidil khal wa jannibhuma min su'il akhlaq. Allahumma ya Allah, mohon lindungi ke atas kedua pengantin serta semua yang hadir, semoga sama-sama dapat berfungsi rahmat Allah Ta'ala yang berupa pemeliharaannya yang maha sempurna. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Engkau jualah ya Allah yang sebaik-baik pemelihara serta yang lebih pengasih dari segala yang pengasih. Allahumma hdina bil huda wa naqina bit taqwa واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخدي ولا فاضح. اللهم بما تحب
ترضى ومن القول وعمل وفعل ونية الهدى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم يا رب العالمين. Terima kasih yang mulia Imam Ali Yusuf. Kita doakan pengantin baru yang kita raikan akan selalu dalam kebahagiaan dan kerukunan keluarga yang berkekalan. Dikurniakan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga ikatan kekeluargaan ini akan membina satu institusi keluarga besar yang bahagia, jodoh berpanjangan hingga ke akhir hayat. Dengan ini selesai dan sempurnalah sudah majlis pada hari ini. Majlis dengan sukacita menjunjung dan mempersilakan semua tetamu yang hadir untuk menikmati jamuan yang disediakan. Akhir kalam, sekali lagi mewakili kedua belah pihak pengantin, peramba kaula saya menjunjung kasih atas keberangkatan pengiran-pengiran dan berbanyak-banyak berterima kasih atas kehadiran di sekitar semua. Majlis persandingan sudah pun usai, berjalan sempurna indah dan permai. Doa dan restu mengiringi mempelai dari awal majlis hingga selesai. Selesai sudah majlis persandingan di bulan Syawal ianya diraikan. Belum terlambat kami ucapkan selamat hari raya, mohon maaf zahir dan batin kepada biskita sekalian. Baiklah peramba kaula saya memohon ampun dan maaf jika majlis ini ada cacat celanya. Yang sempurna itu datang dari Allah, yang kurang sempurna itu datang dari kita manusia. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sementara Raja Sahari duduk bersanding dan para tetamu menikmati jamuan, sukacita menjemput keluarga dan sahabat andai yang ingin bergambar kenang-kenangan bersama pengantin, dijemput dan dipersilakan.